Sebut bangga memiliki istri seperti Nagita Slavina. Raffi Ahmad akui sang istri bisa tutupi kekurangannya. Raffi Ahmad membuat pengakuan jika dirinya bangga dengan sang istri, Nagita Slavina. Seperti diketahui, pernikahan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad yang berjalan selama 8 tahun tidaklah mudah. Pernikahan Nagita Slavina dan Raffi sering diterpa isu tak sedap terkait rumah tangganya. Kendati begitu, Raffi Ahmad mengaku bangga dengan Nagita Slavina lantaran selalu menutupi kekurangannya. "Gue bangga sama istri gue, karena segala kekurangan gue dia bisa tutupi," tutur Raffi Ahmad. Selain itu, Raffi mengatakan jika setiap Nagita Slavina memiliki masalah dengan dirinya, sang istri tidak pernah cerita ke siapapun. Nagita itu istri luar biasa hebatnya. Percaya, kalau dia setiap ada masalah sama gue, dia gak pernah cerita sama siapapun, tuturnya. Tak sampai di situ, Nagita Slavina pun berikan ucapan yang membuat Raffi bangga kepada sang istri. Raffi mengungkapkan jika Nagita tidak percaya berita buruk terkait sang suami kecuali keluar dari mulut sang suami. Selain itu, Nagita juga tidak akan pernah ceritakan masalah dengan Raffi Ahmad ke siapapun kecuali ibunda Raffi. "Dia itu selalu bilang sama gue, terserah ada berita apapun, masalah apapun dari luar, aku gak percaya, kecuali dari mulut kamu sendiri, baru akan percaya, dan aku tidak akan pernah cerita ke siapapun kecuali ke ibu kamu," ucap Raffi kala itu. Pria yang akrab disapa Sultan Andara ini mengatakan, jika Nagita tidak pernah bercerita kepada ibunya sendiri, dan jarang ceritakan masalah rumah tangganya dengan ibunda Raffi Ahmad. "Even dia ke Mama Rita gak cerita, dia kalau gak kuat cerita ke ibu gue, tapi jarang banget," ucapnya lagi. Dikutip pikiranstriprakyat.com melalui YouTube MOP Channel, Selasa 21 Juni 2022 lalu, Raffi pun mengucapkan terima kasih kepada Nagita lantaran sudah menjadi istri yang selalu sabar menghadapinya. "Jadi gue juga terima kasih sama istri gue, semoga dia bisa selalu sabar terus," ujar suami Nagita Slavina lagi.